Sherwill. Kali ini gue lagi ada di Kota Bogor nih, tepatnya di lapangan Pakansari. Nah, ini salah satu stadion yang menurut gue cukup keren juga, guys ya. Dan di sini gue bawa mobil Chevrolet Spin tahun 2013 yang berwarna putih. Nah, mobil ini kan biasanya dimodifikasi alirannya itu lebih ke konvoy, lebih ke mobil-mobil touring. Nah, ini berbeda, lebih ke anak muda. Ya, ini dari segi lampunya, dari segi velgnya ini sudah banyak perubahan. Nah, karena ini seperti panas banget, kayaknya gue haus banget nih kali ini nih ya. Aduh, karena kita bulan puasa, nahan-nahan se... Kok dia bisa jualan es krim? Ini mobil? Bang, beli bang. Iya, beli. Wah, saya haus, saya mau beli. Ada orangnya apa? Waduh. Ternyata, ya, halo, halo, ya gimana? Kok lu lagi sih? Iya ya, kita lagi ya. Iya. Emang kita beda edisi aja ini. Beda edisi ya. Iya. Kacamata nggak bagus tuh. Ini sponsornya anak gue. Oh anak lo. Kita aja ya kekecilan ya. Iya jangan. Takut jadi kecil mata gue. Iya jangan nanti kecil mata lu, badan lu gede. Gimana sehat nggak? Sehat sehat. Gimana sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di bulan Ramadan nih. Masih di bulan Ramadan, puasa. Kita nge-review ini mobil. Karena ini memang mobil yang masih banyak dicari juga nggak? Masih banyak dicari. Masih banyak dicari terus susah juga gitu. Karena emang banyak banget yang jual langsung dibeli gitu ya. Berarti kalau di iklan-iklan online tuh jarang berarti ya. Jarang. Sekali ada tuh langsung lewat iya. Langsung dibeli gitu ya. Ini juga kalau penjual itu pedagang itu di showroom paling cuma paling lama sebulan mungkin. Sebulan paling lama itu langsung. Langsung. Laku barangnya. Soalnya di komunitas kan banyak tuh. Buat saudara gua dong nih ada yang mau beli Spin gini. Langsung tuh kita share ya biasanya ada power of komunitas. Iya, benar. Nah, gua pengen nanya nih. Mobil ini sendiri tahun 2013. Benar ya? 2013. Iya. Lalu makai dari tahun 2014. Dari baru berarti? Dari baru nih udah 10 tahun ya. Iya, benar. 10 tahun. Tahun 2023 nih tahun ini. Ini 10 tahun lu pakai. Kenapa lu pilih Chevrolet Spin? Jadi awalnya tuh dulu almarhum bokap. Memang kan dulu dari Avanza ya. Udah Avanza pun 9 tahun kita pakai. 9 tahun, iya. Terus mungkin kan 9 tahun udah umur ya. Udah banyak keluhan. Terus akhirnya almarhum bokap tuh bareng sama gua minta bantu apa nih mobil yang cocok buat keluarga. Ini boleh gua sebutin ya? Enggak apa-apa. Dulu tuh ada Suzuki R3, Nissan Livina, Toyota Veloz, Panther Veloz, Daihatsu Xenia, sama ini Spin ini. Iya. Dan yang ini tuh Chevrolet Spin tuh nggak disangka-sangka tuh harganya paling rendah. Tapi pas gua test drive, dari semua itu paling nyaman. Dan lebih bertenaga. Dari semua itu ya, yang tadi gua sebut. Nah, makanya lu pilih ini. Betul. Nah, berarti emang dari bokap lu juga ya. Iya. Nah, lu dimodifnya ini dari kapan? Dimodif tuh sebenarnya dari pas pertama kali beli itu setelah 3 bulan atau 6 bulan gua lupa. Emang almarhum bokap kan emang seneng modif juga. Iya. Jadi dulu kita pertama kali pelek nih. Cuma memang dulu belum HSR. Belum HSR. 2013-2014 kan HSR baru muncul. Baru ya, muncul benar. Jadi kan belum banyak juga dealernya kan. Nah, nyoba salah satu brand velg. Kemudian di tahun 2016 lah. Waktu itu kita coba ke JW Racing. Oh, ke situ. Oh, second pertamanya tuh. Iya. Om Ahyar tuh inget banget. Main doang sebenarnya ke Jatiwaringin. Ternyata ada HSR gitu loh. Iya. Padahal kita nggak nyari gitu. Walaupun udah tahu di Instagram, di sosial media HSR, cuman pas mampir. Oh, HSR tuh ini ya, gitu. Akhirnya dikasih tau lah, gini-gini. Terus pertama mau nyoba, tapi kita nggak berani nyoba barunya. Barunya nggak berani. Karena kan belum tahu kan. Iya. Kita coba deh, coba second-nya. Kita nemu, dulu tuh ini pertama kali pakai HSR Spider. Oh, Spider yang? Ring 17, benar. Lebarnya 78 tuh. Belang, depan belakang. Nah, itu nyetel banget di spin tuh. Di spin? Iya, itu pertama kali pakai, itu sampai
kemarin baru dijual tahun 2020. Oh, baru lu jual 2020? Karena gue dapet giveaway dari HSR. Wah, iya. Kebetulan juga tuh. Bener, bener. Jadi mobil ini lu sempet, pelek yang ini ya? Ini, Sebun Suta. Sebun Suta ini peleknya adalah giveaway dari HSR. Lu ikutin kuisnya dari HSR ya? Yang waktu itu donasi COVID. Oh, donasi COVID. Donasi COVID, lagi pik-piknya lah itu udah. Nah, itu rekayasa apa enggak? Dulu gue nggak tahu lah HSR itu apa, cuman gue lihat di Instagram HSR buka donasi nih. Iya. Karena kan kita mau melakukan ya kebaikan atau misalnya mau donasi kan takut keluar rumah waktu itu. Benar. Kan? Waktu itu iseng nyoba. Iya. Memang nggak sekali sih, setiap minggu kan. Setiap minggu itu, benar. Setiap minggu diundi, setiap minggu diundi. Emang waktu itu berharap banget sih. 5 kali ikut berharap nggak dapet. Nggak dapet. Terus akhirnya ah bismillah lah niatnya karena donasi aja. Ngebantu gitu. Ngebantu, ya. Dan gue nggak ikut live-nya. Ah. Waktu itu kan nggak ikut live, tetap dapat. Dapat, benar. Nah, terus tiba-tiba pas pagi tuh bini gue ngasih tahu. Iya. Eh, lu dapat pelek. Dapat pelek. Ah, lu ngada-ngada kali ngeprank gitu. Itu pas gue klik HSR, bener nama gue disebut. Ah. Di situ juga gue jadi kenal sama teman-teman dari HSR. Nah. Juga waktu itu. Iya. Makanya dari situ Iam dan ini lebih dekat ke HSR karena dia dikit-dikit HSR, ganti velg berapa kali juga HSR ya. Nah, dari situ lo sepertinya gue lihat di Instagram juga buka bengkel nih. Ya, sebenarnya bengkel alternatif Chevrolet. Alternatif Chevrolet ya, tadi. Ya. Makanya namanya Mew Garage. Mew ini apa artinya? Mew Garage itu garasi rumah gue. Oh, nama lo? Nama gue. Muhammad Ilham Utama. Utama. Berarti lo anak kedua? Anak pertama. Oh, pertama ya, karena utama. Utama. Iya benar. Sama kayak bis kan. Iya, hibah utama kali beda. Nah, saking yang gue bilang tadi dia HSR banget, bajunya dia sampai niat bikin sendiri Mew Garage X HSR Wheel. Nah, ini karena yang waktu buat di Frit nih. Ini buat di Frit ya, karena belakangnya ya. Foto gue ya. Oh, bukan. Bukan foto gue. Ini velg HSR Ford yang dipakai di Frit, guys. Serinya HRN Mew. Ini kolaborasi antara ASR Forts dan Mas Harun ya, Mas Harun, karena seriesnya Mas Harun. Nah, Am, kita lanjut untuk modifikasi si spin ini nih. Boleh. Apa aja yang udah lu rubah di bagian eksterior? Eksterior ya, ini jujur gue udah selama hampir lebih 7 tahun, gue nggak bisa. Iya, iya, bercandaan aja dia. Gue nggak modif lagi, karena memang ini peruntukannya untuk sehari-hari. Kadang juga jadi mobil storing. Iya. Mobil keluarga iya juga. Pokoknya mobil spin ini kalau gue lihat mobil yang sering ngikutin si Frit Buteknya Iam. Iya, benar. Kalau saya ngelihat kontes-kontes pasti ada ini. Iya. Nah, dia sama temennya sahabatnya itu Mas Satria. Bang, gue manggilnya Bang Sat. Iya, namanya itu Satria ya. Namanya Satya. Satya, Satya. Kan kalau lu Ngapsul. Ngapsul. Kalau gue manggilnya Ngapsat kalau gue. Iya, Ngapsat, bener. Lebih halus. Lebih halus aja. Karena gue kalau nggak manggilnya cepat jadi kayak orang lu kasar banget sih. Iya, kasar banget. Jangan, nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, sekarang kupingnya panas-panas itu. Merah, jangan. Kok kita malah ngomongin orang? Nah, abis itu dari bagian depan, Am. Karena lu bilang kan udah lama nih main modifinnya. 7 tahun, 5 tahun nggak pernah upgrade lagi. Jadi ini memang modifikasi dari awal. Dari awalnya? Proji. Oh, ini? Proji nih. Ini berapa Projinya apa nih? Ini pakai bilet. Pakai bilet. Pakai bilet yang 3,5 inch kalau nggak salah. 3,5 inch. Atau 4 inch gitu ya kalau nggak salah ini. Super Oji. Nih, Super Oji-nya. Sama ada custom running LED. Oh, ini running LED-nya. Jadi kalau siang-siang ini jadi apa sih? DRL. DRL. DRL kan musim itu dulu. Iya, benar. Belum ada kan. Belum ada. 2013. Ini berarti lo custom. Ya. Jadi kalau siang tuh nyala, putih. Kalau ngesen dia running LED. Iya. Kayak mobil-mobil Lexus sekarang lah. Iya, ah, itu. Betul. Ah, dari situ sebenarnya. Dari situ ya? Iya. Nah, abis itu gue ganti LED sen juga. Ini apaan? Oh, lampu senja. Ini lampu senja. Lampu senjanya ini udah pakai LED full. Semua LED full. Sampai fog lamp? Fog lamp ini belum nemu nih karena kan ini dia gue lupa tipenya apa, H27. Heeh. H27 gue pernah pakai LED kebakar. Oh, kebakar. Karena wattnya terlalu gede. Oh. Jadi ini spin-nya kan agak unik ya. Ini gue ganti LED ini pun banyak modul-modul yang gue pasang. Oh, kan tambah relay, tambah segala macam tuh banyak ya. Dioda atau kapasitor. Ah. Jadi dia kalau nggak pakai itu, cepet. Itu ngedipnya cepet sama muncul error. Nah, itu. Itu yang mobil-mobil Amerika ya. Amerika, Amerika Eropa. Mobil Eropa.
itu PR-nya kita kalau kita mau pasang part dari aksesoris. Betul. Kayak contohnya kayak mobil BMW ya pakai lampu LED. Itu pasti nanti ada aja. Betul. Tuh yang muncul-muncul. Betul, iya. Entah dari indikator, entah sennya cepet. Iya, kadang-kadang dia nge-lag, diem aja. Iya. Gue udah pernah ngerasain. Bener-bener. Jadi ini memang mobil dibilang udah tua ya, 10 tahun. Udah 10 tahun lah, masih belum lah. Teknologi masih bisa mengimbangi sampai masih bisa ngimbangin. Habis itu apa lagi nih? Habis itu, oh iya, ini juga gue selain custom Proji, ini. Jadi gue, ini kan LTZ nih. Ah. LTZ 2013 itu bukannya tertinggi, yang tengah. Yang tengah? Tengah. Jadi berarti ada 3 tipe? Ada 3 tipe, ada 4. 4? LS, ah? LT, LTZ, sama spin aktif. Sama spin aktif? Iya, jadi spin aktif itu paling tinggi. Oh. Kayak apa ya, facelift-nya lah. Oh, facelift-nya. Nah, ini gue pakai punya spin aktif. Kalau yang standar itu bentuknya gimana yang bawaan ini? Bentuknya sama, cuma itemnya ini chrome. Oh, polos. Gue kira ini emang lu custom item, tapi enggak? Enggak. Ini yang bawaan, tinggal lu tambah-tambah running light sama LED doang ya? Betul. Ini kalau bisa lihat, catnya kan mulus ya? Mulus ini emang kayak pabrikan. Bukan cat-cat yang pilak-pilak. Iya, bukan di spray, bukan. Tapi teman-teman banyak yang custom sendiri. Biar gaya kayak spin active, di cat item. Oh, dibuka, di cat dibuka, custom. Sekalian upgrade Proji kan? Iya, kalau menurut gue sih lebih enak begini ya, karena lebih awet catnya. Betul. Karena bawaan pabrik. Kalau pilak-pilak kan ngeletek lah. Ngeletek, kena gitu, panas, pudar, kena matahari, pudar. Abis itu nanti embun lah, ya, apalah kalau dibuka-buka itu guys. Nah, kayaknya ada yang menarik sebelah kanan itu ada buat apa? Ini. Oh iya. Nih, ini tuh RFID ya. Apa ya? Bukan RFID, dia flow. Oh, ini nyebutnya kalau di tol-tol tuh kalau kita di tol ada beberapa tol yang pakai ya. Ya, betul, pintu tol. Di sebelah kanan itu ada yang nggak pakai palangnya, nggak bisa di tap. Nggak bisa ada tapnya nggak? Nggak ada tapannya. Jadi dia pakai sensor. Kalau misalkan mobilnya di deket, dia ya, ngebuka. Betul. Berarti ini udah pakai? Udah pakai. Oh. Karena waktu itu kan programnya Jasa Marga itu sama komunitas. Ah. Jadi kita ini gratis. 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 Pasang semua komunitas. Waktu itu kita di Bogor juga kebetulan. Hmm. Di Cibinong Square 200 mobil. Yang diberikan sama PIN. Jasa Marga. Jasa Marga ya. Sama third party-nya jelasin. Oh. Ini enak banget sih enggak pakai ini. Orang butuh waktu ngantri-ngantri ya. 5 sampai 10 detik buka kaca, ngetap gua enggak lewat aja. Sampai 5 detik gua udah bisa lewat. Yang penting ada saldo. Yang penting ada saldo. Yang penting ada saldo. Dan dia pakai aplikasi juga. Aplikasi. Oh, pakai aplikasi Flow. Nah, ini bermakna sih, modifikasinya bermakna. Iya. Jadi ada manfaatnya. Mobil warawiri ya? Iya. Jadi butuh banget gitu. Butuh banget. Ya, gitu. Iya, benar. Habis itu ini berarti lu enggak delete chrome ya, standarnya chrome ya. Nah, dari bagian samping nih, Am. Ini kayaknya jelas pelek lu udah pakai Sebun Suta ring 17. Iya, betul. Warnanya masih warna bawaan orinya pelek HSR Sebun Suta. Nah, ini ya Sebun Suta paling gue suka goldnya itu dia. Betul. Soft. Soft. Goldnya gold soft. 3 tahun enggak pudar enggak. 3 tahun enggak pudar. Jujur, gua dulu pakai pelek yang ya gua bukannya menginginkan HSR ya. Brand lain gua 3 tahun gua repaint. Iya. Ini? Ini 3 tahun gua mau repaint kata tukang cat. Sayang, masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Iya. Ini berarti udah 3 tahun nomornya ini. Ya, gue perawatan juga nggak terlalu, lihat aja banyak aspal. Iya, banyak-banyak. Banyak bintik-bintik. Bintik-bintiknya banyak. Jadi cuma cuci-cuci aja, cuci sabun. Hmm. Tapi lihat sendiri. Awet ya. Lihat sendiri lah gitu loh. Thank you. Dan bannya lu pakai Acelera ukuran 245. 225, 225, sorry. 45. 225, 45, ring 17. Bannya Acelera PHI. Nah, ini kayaknya kelihatan lebih rendah. Iya. Pernya lu coilover apa custom? Ini sebenarnya gua custom. Custom. Custom lowering kit. Oh. Karena kemarin coba nanya ke HSR, ternyata buat Chevrolet belum ada. Iya. Mungkin bisa diadain ya. Nah, bisa. Nanti insya Allah kita adain. Tapi lu custom begini di bengkel Bogor apa Jakarta? Bogor. Oh, Bogor. Kan dekat rumah ada bengkel Per. Hmm. Dia berani. Karena gue kalau misalnya Chevrolet Spin ini, gue nggak bisa ke sembarang bengkel. Iya. Ngeri gue. Ngeri. Bang, udah pernah megang Chevrolet Spin belum? Belum. Ntar aja dah. Iya. Cari aja yang udah, oh pernah gitu. Hmm. Kita tanya, gimana perlakuannya? Oh ini beda, kan ini kan ganjil. Iya. Kunci-kunci semua. Kunci ganjil semua. Jadi kalau biasa, kalau misalkan dikunci biasa 14 ya dia 15. 11. Itu gue juga mau nggak mau ngelengkapin tuh. Oh, ada tool-toolsnya ya? Mau storing. Oh iya benar. Kalau kayak touring-touring kan jadi safety car juga. Kalau gitu, kayak flip kan, mah kuncinya bebas. Bebas, itu mah minjem ke tukang tambal ban juga ada. Ada, benar. Dan ini fitment-nya sendiri 2 eh
3,5 jari lah. 3,5 jari depan dan untuk belakangnya. Belakang nggak terlalu gue banyakin sih. Empat. Dan ini lu nggak pakai ini ya, nggak pakai spacer ya, standar ya? Ini pakai, gue pakai adaptor. Oh lu pakai, oh iya ini adaptor. Iya, oh iya tuh adaptor, sorry. Ini gue lagi pakai adaptor sebenarnya. Hmm? Kalau misalnya gue mau jalan jauh, gue copot. Ini gue cuman buat iniin fitment aja sih. Oh iya iya iya. Biar rata body. Soalnya biar rata body. Ini kan sebenarnya gue tambahan nih, lupa, ini. Lupa nih, kita belum bahas nih. Oh iya, body samping ini tambahan. Ini samping itu tambahan. Tadinya nggak ada, polos. Polos. Body doang dia putih. Bawaannya emang begini apa tipenya ada? Sebenarnya yang ada listnya ini apa namanya? Huh? Overfender. Overfender. Ya? Overfender ini ada di spin active. Oh, yang paling tinggi tadi. Oh. Ini gua custom. Gua custom ini di teman-teman komunitas CSI. Oh iya 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 iya. Jadi emang ini dibuat agak lebih tebal dan lebih gede dikit dari spin active. Jadi kita enggak mau ngopi gitu loh. Tapi ini profesional kok bentuknya. Nah, itu gua seneng juga. Profesional enggak aneh lihatnya. Hah? Enggak lebay juga. Enggak lebay. Ini profesional, gue kira ini bawaan, makanya gue gak nyentuh. Iya, makanya ini gue lupa juga. Cuman gue depan belakang masih standar, cuman gue cek karet. Oh iya. Gak apa-apa gue sebut merek ya. Gak apa-apa. Merek luar, Plastidip. Oh, Plastidip. Jadi bisa dikletek. Iya. Nah. Sampai belakang-belakang juga custom semua, full. Iya. Oh ini ketahuan nih, kalau custom itu kelihatan dari sini. Iya, betul. Ini ada mata kucing tambahannya. Iya, nah, dari belakang nih, Am. Ini standar semua lampu-lampu apa gimana? Nah, ini lampu juga sama buat upgrade ke spin aktif. Upgrade spin aktif. Gue mikir udah depan udah tanggung kan. Mm-hmm. Terus kebetulan kan susah nyarinya nih. Iya. Pas gue tanya ada. Hah? Langsung lu sikat. Kan gue sikat. Kan harganya juga beda nggak? Hmm. Sebelah kanan lebih mahal. Oh kenapa? Gak ngerti gue juga. Ya karena. Spare part sebelah kanan lebih mahal. Karena sering dihajar tuh sebelah kanan kayak pada sebelah kiri. Makanya. Oke, yang stok ada sebelah kanan tapi lebih mahal. Ini tuh bisa harganya ini 700, yang ini 1,4. Wow, lumayan jauh bedanya. Iya. Tapi ya mau enggak mau ya kita kan pengen. Hmm. Jadi ya udahlah gitu. Kadang sikat aja, ya, harus mengalah aja. Nah, ini juga tambahan juga apa gimana nih, Am? Kalau ini gua stiker. Kalau stiker. Emang spin aktif ini hitam. Warna hitam. Iya. Pokoknya lu nyontoh banget spin aktif ya. Iya. Emang terbukti sih Am ini dari Freed-nya juga. Dia semuanya part-part luar negeri, part-part mobil Freed sana ya, Am ya? JDM. Nah ini untuk bukanya. Bukanya dia soft touch ya. Oh iya, dia bukanya bukan yang pakai panel, iya. Klekan gitu, tapi dia kayak mobil sekarang. Dan ini ada rig. Mobil 2013 sudah teknologi ini. Iya, bener. Dan ini udah pakai rig. Iya. Ya biasa nih komunitas nih, contohnya nih sering CSI touring. Nih sering touring. Nah ini tulisannya dia sayang sama gua Sultan. Sultan ini ya. Iya. S-U-L-T-A-N. Iya, Sultan. Nah, ini nih. Nah, ini ada Bina Marga juga. Nusae ini sebenarnya. Oh, ini Nusae. Kopi Nusae Bina Marga. Oh, iya iya, itu punya lu. Bukan. Oh, bukan. Oh, iya, gua kira punya dia. Tapi pake... enak kok kopinya. Enak kopinya ya. Boleh dong. Kasih-kasih ke kita. Nah, dari segi eksterior mobil ini nyetel banget, mudah daripada yang kalau gue liat kan biasanya yang bawa tuh om-om. Betul. Nah ini anak muda, kita ya kan? Di komunitas juga gue paling muda sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Umur lu berapa? Umur gue sekarang 21. Jalan 17. Jalan 17. Ya, Anda percaya? Silakan komen di bawah umur dia berapa. Nah, Am, gue kan belum pernah nih bawa mobil spin ini. Gue boleh nyobain gak sih? Boleh dong. Boleh ya? Ini tuh enak banget. Sambil kita ngelihat dalamnya nih. Apa aja yang udah lu rubah? Nggak apa-apa, namanya mobil storing. Iya, mobil buat keluarga, storing, nggak apa-apa. Yang penting gue pengen rasain boleh. Feel ngebawa dari mobil ini. Benar-benar. Karena memang banyak juga yang nanya, emang spin enak ya? Ah, itu. Sampai sekarang gue udah 2023 masih pakai ini mobil. Iya, boleh ya? Boleh. Yaudah, lo yang bawa dah. Oke. Okay. Di depan aja, Ngap. Oh iya. Kayak abang grab gue. Oh iya, benar. Iya, kita langsung cobain. Nah, iya. Baru pertama nih ya. Baru pertama nih, Am. Kita nyobain mobil spin. Mobil tua. Enggak lah, masih muda. Wah, ini sama casternya keren juga nih. Ini gue paling seneng nih. Hmm? Dia tuh mobil sekarang aja baru kayak gini kan? Iya. Tapi baru kayak gini. Dia udah lama gitu loh. AC-nya
dia triple blower dengan triple blower. Sampai baris 3 dia ada. Oh iya tuh kelihatan sama gue tuh. Jadi dia enggak ada kayak enggak ada blower di sini masih di sini, dia udah nyatu ke plafon bagian belakang. Dan ini menurut gue sih ke-flat ya, enggak ada gundukannya. Iya. Jadi gak ada gundukannya. Pala pun aman nih. Aman nih tuh. Enggak jauh juga iya. Nah, emang ini jalur 2 ya? Ini di sini nggak ada aturan. Oh, ada. Bisa ya, bisa. Jadi ya. Bisa lah gitu, emang buat bisa. Banyak yang belajar juga. Oh iya 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 iya. Makanya aman buat ngonten tuh aman kan? Oh benar. Nah mobil ini sendiri sih enak sih. Ini nyaman, kedap ya gue. Kedap. Ciri khas mobil mobil luar ya, Eropa, US tuh kedap, kedap suara. Ini gue nggak pakai peredam tambahan loh. Ini nggak pakai peredam? Nggak pakai peredam tambahan. Di bawaan. Emang bawaan dari awal. Segini pakai pelat 17, ban tipis, terus lebih pendek ya harusnya, ya, lebih berisik ya. Lebih berisik ini enggak ya? Ini gue masih nyaman sih sampai sekarang. Ya noise dikit terang sih karena itu gue pendekin, pakai ban tipis, ring 17. Tapi kalau misalnya lu pakai ban dan pelat orisinilnya nih kan, itu mah nggak ada suaranya kan? Oh iya benar. Lebih enak banget, lebih enak empuk, ya? Lebih wah. Tapi ini dimodif gini aja enak banget, gue masih enak. Bisa lari. Dan ini juga interiornya juga udah lo permanis-permanis pakai karbon celup ya kalau gue bilang ya. Waterprinting. WTP. Nih. Karena waktu dulu 2015-an tuh belum zaman tuh yang karbon Kevlar, masih mahal banget nyat. Oh iya. Jadi gue mikir budgetnya adanya cuma buat WTP nih, terus iseng-iseng kan ternyata bagus gitu. Dan ini menurut gue sih lo enak sih, nganuinnya tuh bersih, bagus, gitu lah. Clean ya? Clean, dan ini untuk mirrornya di kebagian kanan. Oh jarang-jarang, biasanya mirror di sini kan? Nah itu mirror mirrornya. Dia memang dikasih di sebelah sana biar deket spionnya. Iya, nih deket spionnya, spion pilih kanan bisa. Habis itu instrumennya, klasternya ini kayak racing banget gitu loh. Kayak ini ya, speedometer tambahan ya. Kayak yang apa, merek-merek racing tuh. Merek-merek racing, gitu. Bener. Ini kayaknya dicopot dipindahin mobil biasa, keren nih jadi. Cakep ini. Ya. Cakep. Dan Matic-nya juga responsif, walaupun mobil tahun 2013 nggak jeduk-jeduk ya. Nggak jeduk, dan ini dia masih, ini ya, masih belum CVT, udah CVT? Udah CVT. CVT-nya lembut loh, nggak ada ngeraungnya. Dan dia ini Tiptronic. Oh, Tiptronic. Tiptronic 6 percepatan. 6 percepatan. Jadi sampai gigi 6 ini ingat. Wow. Kalau setting Tiptronic-nya bisa sampai gigi 6. Dan ini dia untuk ini ya, pedal shift ini ya. Pedal shift dia tombol button tombol dia. Tombol dan masih di handle-nya. Iya, di handle-nya. Biar kerasa masih laki-nya gitu. Kalau di sini tuh kan udah kayak F1 ya. Iya, terus udah apa? Mainstream lah. Gitu. Kalau ini masih di sini. Satu gua turunin. Oh, dia harus berubah di manual. KM dulu ya. Nah kan itu ada M2. Oh iya, M2. M2 nya masih masih enak banget. Enak ya. Nafasnya panjang. Enak sih ya. Dan harga mobil ini berapa sekarang sekitarannya? Ini kalau range ya, dari yang tipe terendah sampai yang spin aktif, itu di 70 sampai 150-an. Ya tergantung juga kita kan belinya ke pedagang atau ke penjual langsung. Nah kalau gue sih mikirnya satu am di mobil ini. Spare partnya gimana? Nah, spare part ini karena kan memang Chevrolet ini udah tutup nih, udah tutup, tapi dia masih komitmen sampai 2025 untuk spare part. Untuk spare part. Tapi tidak di dealer resmi. Oh ada supplier-suppliernya ya. Jadi dia tuh punya semacam kayak bengkel umum yang mereka supply. Oh iya. Jadi untuk Chevrolet ini memang sudah tidak ada dealernya, pabriknya pun juga tidak ada, tapi masih berkomitmen. Oh iya. Dan ini kita pakai spare part itu nggak apa-apa ya, gue spill. Nggak apa-apa. Mereknya ya, karena memang dia brand lokal di Surabaya kalau nggak salah tuh pakai AC Delco. Oh. Jadi AC Delco itu ditunjuk langsung oleh Chevrolet GM. Itu untuk membuat seluruh spare part dari Chevrolet spin ini. Nggak spin doang sih sebenarnya. Semua Chevrolet juga ada. Berarti diberikan kemudahan juga nih dari Chevrolet, walaupun dia sudah hengkang dari sini. Betul. Ya. Betul. Kan banyak yang panik tuh, Ngap. Ada yang jual 50 juta, mobil masih bagus. Wah, gila sih itu. Oh tuh, bantingannya kena peredam kejut. Masih oke lah gitu Masih oke.
masih oke. Okay. Dan power steeringnya, handlingnya enak. Oh, handlingnya enak. Makanya itulah alasan. Berarti gitu ya alasannya ya. Enggak gue lepas, enggak gue jual. Janganlah, jangan lepas. Walaupun banyak ya, mungkin yang udah kenal gue lama nih, dari gue zaman kuliah. Ya. Sampai gue sekarang kerja itu udah jalan 7 tahun. Hah? Itu kalau ketemu, "Oh, mobil lu masih Chevrolet Spin aja," gitu. Ya karena gue memang bukan beli mobil yang ganti-ganti gitu loh. Karena ya, memang masih enak dipakai. Masih enak dipakai udah. Enggak ada alasan aja. Karena memang almarhum bokap gua itu tipenya sama kayak gua. Ya kan mungkin gua turun juga ya. Iya. Jadi emang benar-benar dulu yang Avanza itu sampai 9 tahun udah dibenerin sana sini masih enggak nyaman, udah akhirnya kita jual. Dulu sebelum meninggal tuh almarhum bilang, pas mobil 5 tahun, umumnya kan orang 5 tahun ganti mobil. Iya. Karena takut apa-apa susah, apa-apa mahal. Susah terpatah payah lah gitu loh. Nah, tapi alasan almarhum bokap gue itu, ya kita beli mobil bukan untuk dijual, dan kalau misalnya masih nyaman, kenapa harus ganti? Iya benar. Jadi kita pakai aja sampai ini mobil benar-benar kita lihat nih, nyamannya sampai berapa lama gitu. Ternyata udah 10 tahun masih oke banget. Masih oke banget. Spare part aman, semualah. Gampang kok dia di Jabodetabek tuh banyak, Bekasi apalagi. Bekasi banyak ya. Bekasi tuh banyak bengkelnya, Bogor ada satu, SAS Garage. Nah itu yang tadinya emang dealer resmi Chevrolet. Pecah? Nggak pecah sih sebenarnya, tutup. Tutup? Tutup, akhirnya mereka mungkin kan buat lapangan pekerjaan ya, juga kan gitu. Mekaniknya nggak kemana. Ya kalau zaman dulu tuh kan ada yang namanya Ford ya. Sampai sekarang kan ya, gue pakai SUV itu Ford masih ada nih beberapa distributor atau dealer kecil lah yang main Ford. Padahal betul. Untuk yang besarnya udah nggak ada lagi nih. Betul. Nah Subaru muncul lagi. Subaru muncul lagi. Lagi gitu. Ford juga ada yang mau masuk lagi infonya ya? Infonya ada masuk lagi. Nah, tapi, semoga, tapi beda yang bawah ya. Semoga Chevrolet bisa masuk lagi nih. Betul. Karena pecinta Chevrolet sendiri, bokap gua zaman dulu itu main Chevrolet Loof. Oh Loof, oke. Ah, gua betul. Punya dulu, bokap gua punya taksi. Taksi itu travel dari Palembang, Jakarta, 4545 Lampung, Jakarta, Jakarta, Palembang, Lampung, Palembang itu pakai Chevrolet Loof semua. Loof itu yang sedan ya? Yang sedan kayak wagon. Oh iya iya, kayak sekarang itu Optra ya? Bukan Optra. Itu tahun 70-an, mobilnya tahun 80-an. Ada tuh, itu unik juga sih. Ah, itu solar lagi. Chevrolet Loof solar. Oh ini spin ini juga ada nggak? Iya, ada yang solar. 1.3 LTZ atau LT ada yang 1.3 ada yang solar. Yang solar. Diesel, dia turbo nggak? Wah, itu rekomen dan paling laku kan? Paling laku harganya ya. Harganya masih tinggi. Masih tinggi. Iya. Nah, apalagi kalau ya ini kan yang kelas minibusnya lah kalau gue bilang ya. Kalau kelas yang MPV-nya itu kayaknya lebih ke ini ya. Ke apa sih yang harganya sekarang nggak masuk di akal tuh Chevrolet juga. Captiva. Captiva. Captiva tuh menurut gue sampai sekarang masih. Wow, well, iya, harganya juga masih tinggi. Nggak worth it lah istilahnya. Worth it lah. Tinggi, tapi ini boleh, ini di harga 70-150 tergantung kondisi, masih oke. Okay. Dan untuk interior lagi sendiri, bahannya juga bahan hard plastik yang bagus nih. Betul. Tapi ada fabric di bagian kanan kiri. Ini masih ori nih, masih ori ya. Nggak gue ganti, emang seneng gitu. Ah, jadi kalau lo punya mobil ini, itu bukan hanya sekedar lo beli mobil yang fiturnya itu sedikit, tapi lo lengkap. Bener. Lo dapat mobil luar, bukan mobil Asia lah jatuhnya. Ini ada indikator untuk tombolan lampunya bagian kanan ya, Eropa banget nih. Eropa banget, puter-puter. Bukan gitu. Bukan di setik di jatuh parfum lo. Eropa banget. Iya iya iya. Bentar-bentar. Iklan dulu. Iklan dulu. Nah, itu parfumnya sih ya. Dan ini aktif ya ini. Ya, ini jadi setir ini kan tadinya kalau misalnya yang LTZ itu nggak ada tuh audio steering, tombol-tombol tuh nggak ada, polos aja setirnya. Nah ini, ini gue adopsi dari spin aktif. Oh, karena gue merasa luar udah upgrade ke aktif nih. Masa dalamnya enggak? Dalamnya enggak. Cuman ini ada perbedaan nih spin aktif sama LTZ yang ini. Iya, apa kan tuh? Ini kan interior two-tone ya? Two-tone. Kalau spin aktif tuh full black. Full black? Full black, joknya black, dashboardnya black semua. Oh. Lebih sporty sih. Lebih sporty ya. Lebih keren juga sih ngap gitu. Mm-hmm, benar. Cuman gua lebih seneng ini kayak gini, cerah gitu. Cerah. Jadi enggak kalau lagi ada pikiran gitu fresh gitu. Fresh ya. Nah, yang gua suka lagi, ini kita mau berhenti dulu. Yang gua suka lagi mobil ini walaupun mobil bukan Asia ya, tapi dia ini loh, seri masih di kanan.
Sennya udah pindah, karena kan emang diperuntukkan untuk Asia ya? Itu, Chevrolet Spin ini 90% kandungan lokal. Oh, kandungan bedanya, lokal. Iya, kan dulu kan sempat ada pabriknya di Pondok Ungu. Nah, itu kan awal boomnya Chevrolet lagi kan di Indonesia, kan? Setelah dulu Blazer ya? Iya, Blazer. Blazer, terus hilang, masuk lagi, dia bikin produk Spin ini. Oh, makanya kan sempat bikin ketar-ketir brand Jepang. Benar. Sempat goyang up itu, kalau misalnya kita main ke pameran. Spin, Spin semua udah ngeliriknya Spin. Waktu itu zaman IMS, zamannya Gias. Ya. Itu brand lain mulai ditinggalkan tuh. Lari ke sini. Lari ke sini. Cuman mungkin ya karena nggak tahu kondisinya seperti apa, jadi pergi lagi nih si Chevrolet ini. Ya kita berharap semoga Chevrolet bisa masuk lagi nih ke Indonesia. Jadi yang punya Chevrolet tuh nggak ketar-ketir nyari spare part ya. Maaf ngomong, kalau adanya masuk lagi nih PT-nya ke sini ya. Perusahaannya kan lebih murah harganya. Betul. Pastinya iya, dong. Pasti. Jasa juga pasti lebih gampang, lebih gampang. Murah juga. Lebih banyak yang paham juga. Imak ngomong kalau beli di situ gojeknya mahal. Iya. Iya kan? Iya, bener, gojeknya bener, mahal itu. Iya tuh. Nah ini bolehlah lo beli mobil ini jangan dijual am. Iya. Berjual ke gua aja jual murah ya. Ini masih enak sih soalnya. Masih enak karena dari segi interiornya nggak ketinggalan. Sama nggak rewel. Nggak rewel ya? Nggak rewel ini mobil. Enak ya? Jadi ke bengkel cuma ganti oli. Ya kalau kaki-kaki mungkin karena waktu kemarin gue ganti full kaki-kaki karena udah waktunya. Iya. Kan kilometer juga udah 150, 10 tahun. 10 tahun berarti 15.000 setahun. Iya kalau misalnya nggak ganti apa-apa ya, ini mobil nggak dipakai bagaimana gitu. Iya, nggak dipakai berarti. Ini udah nyampe Malang. Touring udah pasti ya terus nih lah. Sekarang touring 24 jam. Medan-medan yang jalur-jalurnya ekstrim panjang lah segala macam. Zaman sebelum Cipali itu kan pantura-pantura itu luar masih, biasa tuh. Ya. Perlu perjuangan lah kalau kita touring gitu. Iya. Nah, lu sendiri apalagi nih yang mau lakuin di mobil ini nih modifikasinya nih? Gua sih sebenarnya pengen rubah konsep ya. Kayak tadi ada over fender tuh pengen gua copot. Cuman kemarin sempat gua copot sedikit ternyata udah belang warnanya. Bagus, enggak usah pakai dulu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau dicopot mau ganti konsep sekalian repaint. Oh, iya benar. Jadi ini nyambung ke Frit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena Frit butek dulu kan putih, butek ganti jadi kayak brown sugar. Nah, gue mau turunin si ini ke Sugar Daddy. Enggak dong, Sugar Daddy bengkel sebelah. Oh, iya. Benar. Itu bengkel keren. Bengkel keren itu. Gue pengen bikin ini spin, bukan spin butek ya, itu namanya spin buram kali ya. Buram boleh, boleh. Jadi warnanya itu putih, warna glossy pilih untuk nah itu boleh boleh ada kita, aja kita gini. Bikin yang nggak biasa lah bener karena kalau yang biasa udah banyak gitu siap. Nah untuk terakhir nih Am ya, kalau ada teman-teman yang nonton pakai spin nih, saran lo apa sih untuk merawat ini mobil, siapa tahu mau beli juga. Apa tuh sarannya sih kalau misalnya mau beli itu benar-benar cari tahu dulu dia servisnya di mana, servis recordnya. Karena kan kita udah nggak ada dealer resmi ya, nggak pernah bengkel resmi, nggak bisa kayak cek history. Iya benar. Bengkel nggak bisa kan? Nah kan dari misalnya di Bogor ada SAS nih, SAS Geres, itu kita bisa datang dulu. Bener nggak nih? Oh misalnya iya. Karena kayak gue deh, gue di SAS Geres, tanyain mobilnya, iya bener nggak nih spinnya di sini, maintenance-nya bener nggak gitu loh? Service berkalanya tepat nggak gitu loh ya? Bener. Ataupun lo bisa datang ke bengkel-bengkel Chevrolet yang sudah teruji, lo datang, lo minta tolong cekin mobil yang mau lo beli juga boleh. Iya. Kalau di Jakarta, Bogor, Jabodetabek sih gua rasa aman, banyak ya. Aman banget sih. Tapi siapa tahu ada yang di luar kota, jadi lo harus lebih teliti lagi milih Chevrolet Spin ini karena kan kita nggak tahu pemakaian. Betul. Karena mobil ini sendiri dipakai nyaman, tapi kenyamanannya harus dijaga. Betul. Jaga sama satu lagi sih nggak. Gue tertolong sama komunitas. Nah itu. Jadi CLC ada di mana aja? Kamu boleh tahu? Si Indonesia kita. Si Indonesia. Iya. Nah untuk yang nonton kalau mau beli, lu boleh hubungi CLC Indonesia nih di sini komunitasnya. Chevy Spin Indonesia. Nah Chevy Spin Indonesia. Nah iya, ini salah satu membernya yang udah dari bokap lu ya? Dari, iya dari dulu gue diturunin dari tuh. Dari bokap ke dia dan sampai sekarang ini guys. Oke Am, terima kasih banyak sekali lagi. Thank you, kita terakhir berapa bulan yang lalu kita ngobrol berdua di mobil kayak gini. Udah lama juga ya. Udah lama juga. Enak kalau ngobrol di dalam mobil. Bisa. Gak aus. Iya benar, gak aus. Ya belum puasa kita sekarang guys. Oke guys, gua Sultan pamit undur diri. Gua ya pamit undur diri juga. Yo i. Kalau lu doang, gua nggak kemana-mana. Iya benar. Benar di sini aja. Oke, kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Selalu berhati-hati berkendara.
ingat velg, ingat ASR. Tepuk tangan, Am.